Hi, Assalamualaikum guys. Hari ni sempena Chinese New Year, Bella nak buat Red Velvet Oreo Strawberry Cheesecake. Serius sangat sedap. Korang kena cuba. Okay, jom kita buat. Untuk resepi kali ni, Bella guna 2 paket setengah Oreo Red Velvet yang limited edition. Okay, untuk base, Bella guna 1 paket je Oreo. Untuk buat base ni, korang kena asingkan krim dalam biskut tu sebab kita nak biskut tu sahaja untuk base. Masukkan biskut ke dalam zipper bag, hancurkan biskut tu. Atau korang nak guna prosesor yang blend kering tu pun boleh. Pastikan biskut tu betul-betul hancur, baru base dia akan jadi sempurna. Cairkan butter, Bella guna unsalted butter cara double boil. Tapi kalau nak lagi senang, korang guna je microwave. Dah cair butter tu, masukkan butter tu dalam zipper bag tadi. Dan bagi butter tu sebati dengan biskut tu. Masukkan biskut tu dalam loyang dan ratakan biskut tadi dengan spatula. Korang jangan tekan terlalu kuat, takut nanti susah nak keluarkan. Bella guna halal gelatin untuk kek ni. Gelatin ni masukkan air dan biarkan selama 15 minit. Selepas 15 minit, cairkan gelatin tadi guna teknik double boil. Campurkan gelatin tu dalam cream cheese. Lepas tu, masukkan pula strawberry syrup dan kacau sebati. Korang kacau-kacau lagi sampai tekstur cream cheese tu menjadi pekat. Whisk whipping cream sampai tekstur pekat. Bekas whipping cream ni jangan sesekali ada air. Kalau tak, dia akan jadi tekstur macam cheese. Lepas tu, jangan terlebih whisk ya. Masukkan whipping cream dalam cream cheese dan kacau sebati sekali lagi.
tuangkan separuh dulu adunan ni ke dalam loyang. Susun biskut Oreo di tengah-tengah kek. Tapi korang nak tambah lagi biskut tu pun boleh juga. Bella tambahkan sedikit jam strawberry untuk lagi rasa perasa strawberry tu. Dah siap? Tuangkan adunan yang selebihnya tu. Untuk topping, hiaskan dengan biskut Oreo yang dihancurkan. Dah siap hias tu, korang masukkan kek ni ke dalam peti sejuk selama 4 hingga 5 jam. Untuk mudah keluarkan kek tu, Bella rendam tuala bersih ke dalam air suam dan tekap di sekitar loyang tu. Selebihnya, untuk hiasan sekali lagi atas kek tu, korang boleh ikut atas kreativiti masing-masing. Kek ni dah pun siap. Serius, kek ni rasa dia sangat sedap. Sebab rasa lemak-lemak cheese dia masam-masam manis strawberry. Korang kena cuba buat kek ni. Kek ni amat sesuai dipadakan bersama dengan kopi. Bella akan buat kopi kesukaan Bella iaitu ais mocha untuk minum bersama kek. Okey, dah siap menu Bella kali ini. Jangan lupa tengok video Bella yang lain. Kalau lapar, tengoklah Maggi Kari Tumis. Confirm tak menyesal kalau korang cuba buat. Klik je description box di akhir video ini. Akhir sekali, thanks for watching video Bella kali ini. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum.